لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليكما يا سيدي الشباب أهل الجنة أجمعين السلام على الحسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين السلام على الأرواح التي حلت بفنائه. Saudara, ada sebuah film. Saya ingin mulai tidak dari hadis tapi dari film. Judulnya Early Edition. Dalam film itu dikisahkan tentang seorang lelaki yang setiap pagi menerima koran edisi hari esok. Jadi orang lain menerimanya esok harinya, tapi dia menerimanya sehari sebelumnya. Dan karena itu dia jadi mengetahui apa yang bakal terjadi esok hari. Semua yang dituliskan dalam koran itu memang kemudian terjadi keesokan harinya. Dan film itu menceritakan kepada dia berusaha agar kejadian yang merisaukan dia dalam koran itu tidak terjadi pada keesokan harinya. Apa yang dicitrakan dalam koran kemudian terjadi pada hari-hari berikutnya. Saya punya pengalaman dengan bercerita tentang Asyura. Pada ceramah-ceramah Asyura tahun yang lalu, saya bercerita tentang pengkhianatan para sahabat. Pengkhianatan para sahabat Rasulullah, juga para sahabat Imam Ali, para sahabat Imam Hasan, para sahabat Imam Husain. Dan setelah itu terjadilah pengkhianatan para sahabat saya sendiri. Ini early edition. Pengajian kita sekarang ini saya ubah. Saya akan bercerita tentang sahabat-sahabat yang setia kepada Rasulullah. Sahabat yang setia kepada Imam Ali, sahabat-sahabat yang setia kepada Imam Hasan dan Husain. Dengan berharap ini menjadi early edition, sehingga episode berikutnya dalam hidup saya adalah menemui orang-orang yang dipenuhi kesetiaan. Mulai pengajian ini, saya akan berbicara tentang orang-orang yang setia sampai titik darah yang terakhir. Orang-orang yang membuktikan komitmennya kepada kebenaran dengan kesetiaan tanpa batas. Mungkin ada batasnya sih, yaitu maut yang menjemput mereka. Ini tema At-Tanwir kemarin juga ya. Tiada kesetiaan tanpa pengorbanan. Saya ingin mulai dengan sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari. Dikisahkan bahwa nanti di hari akhirat, Rasulullah menunggu umatnya di telaga Al-Kausar. Digiringlah serombongan orang ke hadapan Nabi yang mulia. Tapi setelah itu dia dihalau kembali. Melihat mereka dihalau kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ashabi, ashabi. Itu sahabatku," kata Rasulullah. "Mau dibawa kemana mereka itu?" Dijawab, "Ila jahannam." Mereka akan dibawa ke jahannam. "Tapi mereka sahabatku," kata Rasulullah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Engkau tidak tahu bahwa mereka sudah mengubah-ubah agama sepeninggal kamu. Di dalam satu riwayat yang rada ekstrim riwayat itu, hampir semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu berkhianat meninggalkan agama Nabi yang mulia dan mengubah-ubahnya. Hampir semuanya. Sehingga Hasan Al-Basri, salah seorang ulama yang hidup di zaman para sahabat tapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah, berkata, "Sekiranya Rasulullah datang sekarang ini menemui kita, Rasulullah sudah tidak lagi mengenal agama kita kecuali sholatnya saja. Itu pun sudah dilalaikan. Bayangkan betapa berubahnya itu agama
Padahal itu baru sampai di zaman para sahabat. Sahabat masih hidup, tapi sudah berubah agama itu. Hampir seluruh sahabat itu meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan wasiat beliau. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang disaksikan oleh para sahabat, oleh ribuan sahabat pada tanggal 18 Zulhijjah adalah peristiwa ketika Rasulullah berkata, "Man kuntu maula fahadha aliyun maula." Siapa yang menjadikan aku pemimpinnya, hendaklah dia menjadikan Ali sebagai pemimpinnya. Pada saat itu Umar bin Khattab menyalami Imam Ali yang dilantik oleh Nabi sebagai pelanjut sesudahnya. Umar bin Khattab berkata, "Bah, ya Abul Hasan, luar biasa hei Abul Hasan, hari ini engkau menjadi maula kulli mu'minin wa mu'minatin. Anda menjadi maula setiap orang mukmin, baik laki-laki dan perempuan." Wasiat Nabi agar umat sepeninggalnya mengikuti Imam Ali karamallahu wajhah diabaikan oleh seluruh para sahabat. Hampir seluruh sahabat itu tidak setia lagi kepada wasiat Nabi, kecuali kata para ahli hadis, beberapa orang yang disebut sebagai tonggak-tonggak kesetiaan, al-arkan al-arba'ah, empat tonggak kesetiaan kepada wasiat Nabi itu. Dan kita akan mulai kisah kesetiaan ini dari empat tonggak kesetiaan, al-arkan al-arba'ah. Karena begitu setianya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Imam Ali, "Hei Ali, surga merindukan kamu," dan disebut empat orang lagi. Dan keempat orang itu, "Innal jannata," sebesungguhnya surga merindukan yang empat itu. Dalam salah sebuah hadis yang nanti saya bacakan, ketika Allah menyebut alladzina amanu wa amilus salihat, dalam salah satu kesempatan yang dimaksud dengan alladzina amanu wa amilus salihat itu diantaranya adalah tonggak yang empat itu. Yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kedua Miqdad. Yang ketiga Salman Al-Farisi. Dan yang keempat Ammar bin Yasir. Urutannya bisa berganti-ganti, tapi keempat orang itu dianggap tonggak-tonggak kesetiaan di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan mulai dengan Abu Dzar. Abu Dzar itu tokoh kontroversial. Saya ingin sebutkan dulu silsilah secara singkat profil Abu Dzar Al-Ghifari. Nama sebenarnya Jundub. Bapaknya Junadah bin Qais bin Amr bin Sa'ir bin Haram bin Ghifar dari kabilah Ghifari. Ibunya Ramlah binti Rafi'ah juga dari Bani Ghifar. Sebelum dia masuk Islam, dia termasuk kelompok minoritas di negeri Arab waktu itu yang tidak pernah menyembah berhala. Dialah orang Islam yang keempat yang pertama kali masuk Islam. Jadi Abu Dzar termasuk dalam kelompok As-Sabiqunal Awwalun, kelompok yang terdahulu. Dan dia termasuk orang yang keempat yang masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia kembali ke kaumnya dan berdakwah mengajak mereka masuk Islam. Kalau Abu Dzar serta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, biasa Rasulullah lah yang pertama kali menyapanya. Dan kalau Abu Dzar tidak ada, dialah nama yang pertama kali ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang turun berkenaan dengan Abu Dzar, dan Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar wasiat-wasiatnya yang banyak, sebagian akan kita sampaikan di sini.
Ia termasuk yang menolak untuk berbaiat kepada Abu Bakar karena kesetiaannya kepada wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi beserta 11 orang sahabat lainnya, jadi 12. Ia berkhutbah di masjid dan mempertahankan haqqal khilafah dan khilafah al-haq. Mempertahankan hak khilafah dan khilafah yang hak. Dia selalu menyertai Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Talib setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa alih dan memikul resiko yang besar karena kesetiaannya. Dia termasuk yang banyak meriwayatkan hadis baik dalam Ahlus Sunnah maupun di kalangan Ahlul Bait. Walaupun tentu saja hadis-hadis dia secara kuantitas jauh di bawah hadis-hadis Abu Hurairah, tetapi secara kualitatif, dalam hal kualitas, hadisnya juga jauh lebih tinggi dari Abu Hurairah. Seperti yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Dan menurut Al-Fihris dari Syekh At-Tusi, dialah orang yang kedua di antara sahabat yang menulis tulisan. Ia juga terkenal sebagai orang yang sangat kritis terhadap penguasa karena ketika ia pertama kali dibaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiatnya adalah qulil haq walau kana murra, katakan kebenaran walaupun pahit. Dahulu saya ini orang Persis Persatuan Islam. Dan hadis yang paling sering saya bacakan adalah hadis Abu Dzar itu. Qulil haq walau kana murra. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Persis adalah Abu Dzar di masa kini. Sekiranya Persis menyampaikan kebenaran itu kepada penguasa yang zalim. Dan Abu Dzar terkenal dalam sikapnya yang kritis terhadap penguasa yang zalim. Sehingga karena sikapnya yang kritis, Utsman kemudian mengucilkannya ke sebuah tempat yang gersang di padang pasir yang bernama Rabazah dan meninggal pada tahun ke-32 Hijriah. Saya ingin sekarang ceritakan lebih terperinci tentang Abu Dzar. Dimulai dengan disingkatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari juz yang keempat halaman 81 Kitabul Adab. Walamma balaghahu mab'atsun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala li akhihi irkab ila hadzal wadi fasma' min qawlihi faraja'a faqala ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Ketika sampai kepada Abu Dzar berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi sudah diutus Tuhan, ia berkata kepada saudaranya Anis, berangkatlah kamu ke lembah itu dan dengarkan omongannya. Lalu Anis kembali dan berkata, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Aku melihat dia memerintahkan orang untuk berperilaku dengan akhlak yang mulia. Satu lagi hadis dari Sahih Muslim dari Abdullah bin Samit. Abu Dzar berkata kepada kawannya Abdullah As-Samit, "Wa qad salaitu ya ibna akhi qabla an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bi talasi simin." Wahai anak saudaraku, 3 tahun sebelum aku berjumpa Rasulullah, aku sudah sholat. Liman, kepada siapa kamu sholat? Lillah, kepada Allah. Fa'aina tawajjah, kemana menghadapnya? Aitu yuwajjiwuni rabbi, usalli isya'an, hatta idha kana min akhiril lail, alqaitu ka'anni khifa, hatta ta'luni as-sams. Kemana menghadapnya? Kemana saja Allah hadapkan aku. Dan aku biasa sholat isya sampai akhir malam.
Kemudian setelah itu aku tidur sampai matahari tampak tinggi. Jadi Abu Dzar adalah orang yang beribadah kepada Allah bahkan sebelum ia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Dzar itu tinggal di sebuah tempat antara Mekah dan Madinah di padang pasir. Kafilah-kafilah dagang biasanya lewat ke situ. Dan Abu Dzar Al-Ghifari terkenal sebagai seorang perampok, highwayman. Dengan satu keistimewaan, dia hanya merampok pedagang-pedagang kaya saja. Dan biasanya yang kafilah-kafilah yang dagang itu emang pedagang-pedagang multinasional yang di musim dingin mereka berdagang ke arah selatan, ke arah Yaman, dan di musim panas mereka berdagang ke arah utara, ke arah Syria dan Irak sekarang. Sampai Al-Quran menggambarkan perdagangan mereka dengan ayat li ila fi quraishin ila fihim rihlatasyita'i wassayif. Kebiasaan orang Quraisy itu adalah berdagang di musim dingin dan di musim panas. Syita, syita dan soif. Jadi karena posisinya yang sangat strategis, Abu Dzar Al-Ghifari sering merampok sebelum masuk Islam ini. Dan nanti saya akan ceritakan juga setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, dia merampok ke orang-orang kaya saja dan kemudian membagi-bagikan hasil rampasannya itu kepada orang-orang miskin. Ada orang mengatakan dialah Robin Hood-nya Islam. Tapi saya akan mengatakan Robin Hood adalah Abu Dzar-nya Inggris. Dan Robin Hood kayaknya belajar dari seorang Muslim yang melarikan diri dari penjara. Itu saya lihat dalam film Robin Hood-nya. Jadi ada seorang Muslim di penjara di daerah Timur Tengah, kemudian dia dibawa dengan kapal dan pergi ke Inggris. Dikisahkan di situ si Muslim itu begitu datang ke Inggris, kerjanya hanya melihat-lihat langit aja. Sampai Robin Hood tanya, kenapa kamu lihat langit? Aku ingin tahu dari mana matahari terbit. Soalnya di Inggris kadang-kadang matahari tersembunyi beberapa bulan. Karena itu banyak orang menderita penyakit tulang kaki itu karena jarang kena cahaya matahari. Sebagaimana kita juga sering kena penyakit yang banyak, termasuk kulit yang kering kerontang karena kebanyakan cahaya matahari. Dan setelah tunjuki ada matahari sebelah sana tuh, lalu kemudian dia bersujud dalam film itu. Kalau saudara tidak percaya, nonton lagi film Robin Hood itu. Jadi Robin Hood kayaknya belajar dari si Muslim ini tentang perjuangan Abu Dzar yang merampok orang-orang kaya dan membagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Saya bercerita ini dengan harapan dari pengajian ini akan muncul Abu Dzar yang baru. Kemarin saya dengan bangga cerita kepada kawan-kawan, kepada keluarga, bahwa hari kemarin itu hari Sabtu, saya akan dimasukkan ke penjara LP Sukamiskin bersama Anton Medan, salah seorang perampok besar yang sekarang menjadi mubaligh. Tapi tahu-tahu pesantren LP Sukamiskinnya saya tidak mau menerima kami itu. Dimasukkan situ, pesantrennya tidak mau menerima kami. Sehingga akhirnya kita mengadakan pengajian di IAIN. Di antara orang yang tanya, apakah menurut Anda, kata kepada saya, Anton Medan itu adalah mengulangi tarikh Umar bin Khattab. Dia seperti Umar bin Khattab, dari seorang perampok menjadi seorang yang sangat soleh. Enggak ah, saya bilang. Enggak sama dengan Umar bin Khattab. Soalnya Umar bin Khattab setelah masuk Islam, dia punya ambisi untuk merebut kekuasaan dan jadi khalifah. Anton Medan ditawari jadi caleg, dia tolak mentah-mentah. Jadi saya kira beda itu. Ya. Kemudian, saya tidak menyebut perbandingan-perbandingan yang lainnya. Yang paling pas untuk Anton Medan adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia seorang perampok. Dan saya berharap dia merampok kembali. Tapi membagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin. Itu pekerjaan Abu Dzar sehari-hari. Kemudian dia mendengar berita
Anis itu saudaranya sering ke Mekah, ke lembah itu berdagang sih. Pulang dagang, dia cerita, aku ketemu di Mekah ada orang yang agamanya seperti kamu, ala dinik. Heran betul, apa buktinya bahwa dia agamanya sepertiku? Karena dia menyuruh orang-orang kaya membagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Benar kata Abu Dzar, kok ada orang ya yang kayak aku, kata dia. Dia ajarkan agama, kata yang agamanya itu mengajarkan supaya orang kaya membagikan hartanya kepada orang miskin. Setelah itu diutuslah Anis ini, selidiki kembalilah orang itu. Dia berangkat lagi, itu yang tadi disebutkan di dalam Bukhari, dan laporan dia hanyalah bahwa, saya akan baca ini yang agak lengkap. Dari Ibni Abbas ini hadisnya. Lama balagha Abu Dzarrin mab'atsu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi Makkah qala li akhihi Anis irkab ila hadzal wadi wa alim li ilma hadzal rajul alladhi yaz'amu annahu ya'tihi al-khabaru min as-sama' wasma' min qawlihi thumma atini. Ia berkata kepada saudaranya, berangkatlah menuju lembah itu, lalu ajarkan kepadaku ilmu orang lelaki itu yang mengaku bahwa dia memperoleh berita dari langit. Dengarkan pembicaraannya dan datanglah kepadaku. Lalu saudaranya berangkat menuju Mekah, mendengarkan pembicaraannya dan kembali kepada Abu Dzar dan berkata, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlak wa sami'tu minhu kalaman ma huwa bisyair. Aku melihat dia mengajarkan orang kemuliaan akhlak, dan aku mendengar dia pembicaraan yang seperti syair tapi bukan syair, seperti puisi tapi bukan puisi. Kata Abu Dzar, kamu tidak memuaskan apa yang aku inginkan. Lalu ia mengumpulkan bekal dengan membawa pelana yang di dalamnya ada air sampai ke Mekah. Ia datang ke masjid, ia berpapasan dengan Nabi, tapi ia tidak mengenalnya. Dan ia tidak enak untuk bertanya. Sampai datanglah malam, dia tidur di situ. Lalu Ali bin Abi Thalib memperhatikan dia dan berkata, "Ka'anna ar-rajulu gharib." Ini seperti orang datang dari negeri jauh. "Betul," kata Abu Dzar. "Mari berangkat ke rumahku." Maka berangkatlah dia bersamanya. La yas'aluni an syai'in wa la as'aluhu. Dia tidak bertanya kepadaku, aku pun tidak bertanya kepadanya. Diam saja kedua-duanya. Sudah pagi hari, dia diberi tempat oleh Imam Ali di rumahnya. Pagi hari dia kembali lagi ke masjid. Hatta idza kana al-yawmu tsalis fa'ala mithla dzalik, sampai hari yang ketiga berbuat seperti itu juga. Fa aqamahu Aliun ma'ah, lalu Ali tinggal bersamanya, dan waktu itu terjadilah percakapan. Ala tuhaddithuni mal ladzi aqdamaka hadzal balad, kenapa tidak kau ceritakan kepadaku untuk apa kamu datang ke negeri ini? Kata Abu Dzar, sekiranya engkau berjanji untuk memberikan petunjuk kepadaku, aku akan ceritakan kepadamu. Lalu Imam Ali menyatakan janjinya bahwa ia akan merahasiakan pertemuan ini. Fa akhbarahu Aliun radhiyallahu anhu annahu nabi wa anna ma jaa bihi haqqun wa annahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alih. Kemudian Imam Ali menyampaikan bahwa dia itu nabi dan bahwa yang disampaikannya adalah kebenaran dan bahwa dia itu utusan Allah. Nanti kalau sudah sampai pagi hari, kata Imam Ali, ikutilah aku. Kalau aku melihat sesuatu yang mengkhawatirkan kamu, aku akan berdiri seakan-akan aku berdiri tegak, seakan-akan aku mau menyiram air. Tapi kalau aku sudah berjalan terus, aku akan berhenti dulu. Tapi kalau aku berjalan lagi, ikutilah aku sampai engkau masuk bersamaku ke tempat masukku. Kita teruskan lagi cerita Abu Dzar. Maka aku pun berangkat mengikuti dia dari belakang sampai masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alih bersama Ali. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau dengan salam Islam.
Assalamu alayka ya Rasulullah. Sehingga di dalam sejarah, Abu Dzar adalah orang kafir pertama yang menyampaikan salam kepada Rasulullah dengan salam Islam. Karena itu belum masuk Islam. Fakuntu awwala man hayyahu bitahiyyatil Islam. Akulah orang pertama yang memberikan salam kepada Rasulullah dengan salam Islam. Rasulullah berkata, alaikassalam, man anta? Rajulun min Bani Ghifar. Aku ini seorang lelaki dari Bani Ghifar. Lalu Rasulullah mengajarkan kepadaku Islam. Islamlah aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Lalu ia berkata kepadaku, pulanglah kamu kepada kaummu sekarang, beritahukan kepada mereka tentang ajaran Islam ini. Tapi sembunyikanlah kejadian ini dari penduduk Mekah, karena aku takut mereka akan mengganggu kamu. Jadi selama ini memang karena keluarga Rasulullah itu di bawah pengawasan orang-orang Quraisy yang sangat membenci ajaran yang dibawakannya. Jadi setiap kali beliau berdakwah selalu diawasi siapa yang mengikuti beliau. Dan biasa kemudian ditangkap, dianiaya. Dan Rasulullah khawatir betul Abu Dzar sebagai pemeluk Islam yang pertama. Bayangkan Ar-Rabi yang keempat yang masuk Islam dan dari negeri asing lagi, dari tempat yang jauh dari Mekah. Dan dibaiatlah Abu Dzar untuk berkata yang benar walaupun pahit. Itu baiatnya Abu Dzar. Karena ingat kepada baiatnya, Abu Dzar kemudian berkata, ketika Rasulullah, pulanglah kamu ke kaummu dan sembunyikanlah dirimu dari penduduk Mekah. Fa inni akhsyahum alaik, karena aku takut mereka akan menganiayamu. Fakultu, kata Abu Dzar, lalu aku berkata, walladhi nafsi biyadih la'asutanna biha baina zuhranihim, tapi demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku akan meneriakan keislamanku di tengah-tengah mereka. Keluarlah Abu Dzar sampai ke masjid dan dia berteriak dengan suara yang paling tinggi, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Lalu orang-orang mengelilingi dia, dipukuli sampai dia terjatuh. Datanglah Abbas. Abbas itu pedagang juga, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ketika melihat ini Abu Dzar, dia berkata, "Wailakum, alastum ta'lamuna annahu min Bani Ghifar?" Celaka kalian, tidakkah kalian kenal dia ini tokoh dari Bani Ghifar? Wa inna tariqa tijaratikum ila Syam alaihim, dan jalan perdaganganmu sampai ke Syam itu harus melewati mereka. Lalu Abbas menyelamatkan Abu Dzar. Waktu itu tubuhnya seperti kambing yang baru disembelih karena dipenuhi darah. Wa anqadhahu minhum, Abbas menyelamatkan Abu Dzar dari penganiayaan mereka. Tapi apa yang terjadi? Summa ada minal ghad ila mithliha. Tapi keesokan harinya sebelum dia pulang beneran, dia kembali lagi berteriak. Orang kembali memukulinya dan Abbas kembali menyelamatkannya. Kemudian menyuruh dia untuk segera pulang ke kaumnya. Fakana hadza awwalu islami Abu Dzar. Inilah kisah masuk Islamnya Abu Dzar. Ini saya kutip kisah ini dalam kitab Ahlus Sunnah tentang para sahabat yang bernama Al-Isti'ab, juz keempat halaman 64. Jadi Abu Dzar sejak awal memang memiliki komitmen yang sangat tinggi sampai kepada baiatnya. Dan tadi kita sebutkan Abu Dzar itu adalah orang yang keempat yang masuk Islam pada awal-awal kenabian. Saya pernah menulis dalam buku Khotbah-Khotbah di Amerika. Buku ini rupanya masih terbit juga. Saya ketemukan buku itu masih beredar sampai ada orang dari Maluku kemarin ketemu bawa buku Khotbah-Khotbah di Amerika itu.
Saya juga lihat banyak khotib-khotib di Bandung juga, di Jakarta, yang masih menggunakan buku saya, khutbah-khutbah di Amerika untuk ceramah mereka. Kalau kata orang Inggris, we cannot help quoting him. Kita tidak bisa menghindari untuk mengutip Pak Jalal itu. Dan saya pernah menghadiri sholat Jum'ah di Jakarta, khotibnya membaca buku khutbah di Amerika itu. Dia ketahui bahwa salah seorang jemaahnya adalah penulis buku itu. Dalam khutbah di Amerika saya sebutkan bahwa yang pertama kali masuk Islam itu yang dijadikan contoh, ada 4 orang waktu itu. Khadijah, salamullahi alaiha, Ali bin Abi Talib, salamullahi alaih, Abu Bakar, dan siapa yang menjadi pembantu Nabi itu? Sampai jadi lupa sekarang. Utsman itu belakangan itu masuk Islamnya. Cuma kita masukkan sekarang buru-buru itu hanya dalam tarawih aja. Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali gitu. Atau doa tahlilan. Sebetulnya dia masuk Islamnya belakangan. Zaid bin Harithah. Itu saya sebut. Yang keempat itu. Setelah saya mempelajari tarikh, itu tidak betul itu. Abu Bakar juga belakangan. Yang keempat itu, setelah Ja'far. Ja'far tidak pernah disebut-sebut. Ja'far itu saudara Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib termasuk yang masuk Islam pertama, Ali bin Abi Talib. Kata Islam turun pada hari Senin, dan Ali bin Abi Talib masuk Islam pada hari Selasa. Hanya beda 1 hari itu. Kemudian Khadijah, Ali bin Abi Talib, kemudian Ja'far. Ja'far disuruh bapaknya, Abu Talib. Lihat itu anak pamanmu itu, ikuti dia, salatlah di samping dia. Ja'far disuruh salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketiga Ja'far bin Abi Talib, dan yang keempat adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dialah termasuk yang dipuji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah ayat 14. Was-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Mereka lah orang-orang yang pertama, orang-orang yang terdahulu. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah di jannatin na'im, sedikit pada masa terdahulu dan sedikit juga pada masa kemudian. Abu Dzar termasuk yang keempat masuk Islam, dan dia menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menegakkan ajaran Islam itu. Lucu juga dia berdakwah kepada kaumnya itu. Dia datang kepada Anis. Ini saya punya sebuah buku kecil serial, bagus sekali sebetulnya kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Madrasatul Rasulil A'zam. Sekolahnya Rasulullah, madrasahnya Rasulullah. Dan di sini dikisahkan orang-orang yang keluar dari madrasah Rasulullah. Tapi di sini hanya dikumpulkan orang-orang yang setia aja. Yang tidak setia tidak masuk ini. Karena yang tidak setia itu berarti tamatan madrasah Rasulullah tapi tidak dapat ijazah. Tidak lulus. Dan ujiannya, ujian madrasah Rasulullah itu adalah kesetiaan kepada kebenaran. Misalnya ini jilid yang pertama itu tentang Utsman bin Maz'un, tentang Khalid bin Sa'id bin Al-As, Mas'ab bin Umair, Bilal bin Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari. Itu yang jilid yang pertama. Dan Abu Dzar Al-Ghifari itu pada jilid yang kelima. Saya teruskan kisah ini setelah dia kembali ke kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Fahal anta muballighun anni qaumak? Asallahu an yanfa'ahum bika wa ya'juruka fihim." Alangkah baiknya kalau engkau menjadi muballigh. Untuk pertama kalinya kata muballigh digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan muballigh yang pertama adalah Abu Dzar. Dahulu saya di jemaah pengajian saya membina anak-anak. Dalam kelas itu saya cerita tentang orang-orang pertama. Orang yang pertama kali membacakan Al-Quran kepada orang kafir adalah Abdullah bin Mas'ud. Orang yang pertama kali jadi muballigh adalah Abu Dzar Al-Ghifari.
orang yang pertama mengucapkan salam Islam kepada Rasulullah adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Fahal anta muballighun anni qaumak? Alangkah baiknya kalau engkau menjadi mubaligh kepada kaummu. Mudah-mudahan Allah mendatangkan manfaat kepada mereka dan memberikan pahala kepada kamu karena keislaman mereka. Lalu baliklah aku sampai aku menemui saudaraku Anis. Dan ia bertanya kepadaku, apa kabar? Ini terjemahan bebas ya. Kalau bahasa Arabnya, ma sona'ta? Where have you been? Gitu. Kemana aja kamu ini selama ini? Was maqsudu? Apa yang kamu buat? Gitu. Lalu dia berkata, aku berkata, aku sudah masuk Islam. Dan aku sudah membenarkan ajaran yang dibawa oleh Islam. Kata Anis, perhatikan jawaban Anis, ini saudaranya. Ma bi raghabatun an dinik, aku tidak punya minat terhadap agama kamu, karena aku sudah Islam sebelum kamu. Jadi sebelum dia datang, dia sudah Islam. Fa inni qad aslamtu wa shadaqtu. Tapi mungkin tidak di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh kalau begitu, kata Abu Dzar, mari kita datangi ibu kita. Fa ataina ummana, lalu kami mendatangi ibu kami. Fa qalat, ibunya juga berkata, ma bi raghabatun an dinikuma, aku juga tidak punya minat kepada agama kalian berdua. Fa inni qad aslamtu, karena aku pun sudah Islam. Fahtamalna, maka kami bersama-sama. Fa ataina qaumana, lalu kami mendatangi kaum kami. Fa aslaman nisfuhum, setengahnya udah masuk Islam sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, karena mereka terletak di jalan dekat ke Madinah. Jadi sebelum sampai ke Madinah sudah Islamlah seluruh kaum itu. Dan yang menjadi imam mereka adalah Aima bin Rukhsah, itu pemimpin mereka. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, kami semua masuk Islam. Sisa dari kami semua masuk Islam. Mereka mendatangi Nabi dan berkata, ya Rasulullah, Muslim alalladhi aslama ikhwatuna. Ya Rasulullah, kami mau masuk Islam seperti Islamnya saudara-saudara kami. Fa aslamu, lalu mereka semua Islam. Ada dua kabilah sekaligus masuk Islam karena dakwahnya Abu Dzar, satu dari Bani Ghifar dan satu dari Bani Aslam. Lalu Rasulullah mendoakan keduanya, Ghifar ghafarallahu laha wa aslam salamahallah. Bani Ghifar, mudah-mudahan Allah ampuni mereka semua. Karena kata Ghifar itu berasal dari kata ghafaro yang artinya mengampuni. Dan Bani Aslam, mudah-mudahan Allah mensejahterakan mereka. Karena silmun yang artinya sejahtera atau damai. Itulah diceritakan dalam At-Tabaqatul Kubra, juz ke-4, halaman 222. Nah, setelah dia masuk Islam, sebelum dia hijrah ke Madinah, dia masih meneruskan pekerjaannya merampok orang-orang Quraisy itu. Dengan alasan, karena dia mendengar orang-orang Quraisy itu banyak merampok harta orang-orang Islam. Emang betul waktu itu kalau orang masuk Islam diambillah hartanya. Mereka dikucilkan. Sampai orang-orang Islam terpaksa ngungsi kan. Pengungsian yang pertama ke Habsyi. Harta-hartanya diambil. Jadi kata Abu Dzar, kalau mereka mengambil harta kaum muslimin, mengapa kita tidak ngambil juga harta mereka? Jadi dia sering mencegat ini Abu Dzar kabilah-kabilah Quraisy. Fayaqtati'uha. Fayaqulu, dia rampas. Kemudian setelah dia rampas, dia berkata begini, la arudda ilaikum minha syai'an hatta tashhadu la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku tidak akan kembalikan ini kepada kalian kecuali kalau kalian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kalau mereka mengucapkannya, dikembalikan. Kalau tidak, dibawa dia. Saya tidak tahu apakah waktu itu ya orang-orang Arab itu sudah mengenal taqiyah. Artinya supaya hartanya ya mengucapkan aja asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kayaknya tidak sih. Waktu itu orang betul-betul komitmen pada kalimat syahadatnya. Dan Abu Dzar akhirnya hijrah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama Nabi, datangnya ke Madinah setelah perang Badar.
saya akan bacakan hadis-hadis pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Dialah orang yang sendirian kadang-kadang di dalam menyampaikan kebenaran itu. Hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kalimatahul khalidah fihi takriman li hadhihi sifatil mahmura al aliyah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menyampaikan kalimatnya yang abadi, memuji dia karena sifatnya yang terpuji itu. Kata Rasulullah, ma azalatil khadra wa ma aqalatil ghabra asdaqu lahjatan min Abi Dzar. Di bawah kolong langit ini, di atas permukaan bumi ini, tidak ada lidah yang lebih jujur selain lidah Abu Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Abu Dzar siddiqu hadhil ummah. Abu Dzar itu adalah orang paling jujur di umatku ini, siddiqnya umat ini. Sebenarnya yang mendapat gelar as-siddiq adalah Abu Dzar. Tapi kok sekarang pindah dari ke Abu Bakar? Itu pindahnya di masjid-masjid itu. Kalau ada tulisan Abu Bakar Siddiq, masjid-masjid di Indonesia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu tastaqu ilaika wa ila Ammar wa Salman wa Abi Dzar wal Miqdad. Surga merindukan kamu hai Ali, Ammar, Salman, Abu Dzar dan Miqdad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam Al-Isti'ab ini juz 1 halaman 216, man sarrahu ayyan zura ila tawadu'a Isa bin Maryam falyanzur ila Abi Dzar. Siapa yang ingin melihat kepada kerendahan hati, kalau ingin tahu tawaduknya Isa putra Maryam, lihatlah Abu Dzar. Sebuah hadis yang sepatutnya hadis ini tidak boleh dibacakan di sini, tapi jadi saya tertarik untuk membacanya. Hadis itu diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi. Dalam Sunan At-Tirmidzi Rasulullah bersabda, di bawah kolong langit ini, di permukaan bumi ini, tidak ada orang yang lebih jujur dan lebih setia. La aqallatil ghabra ma azallatil khadra wala aqallatil ghabra min dhil lahjatin asdaqu wala awfa, dan tidak ada yang lebih setia min Abi Dzar, seperti Abu Dzar. Syibha Isa bin Maryam, dia menyerupai Isa putra Maryam. Faqala Umar bin Al-Khattab kal hasid. Ini sekali lagi saya kutip dari Sunan Tirmidzi. Maka berkatalah Umar bin Al-Khattab seperti yang iri. Ya Rasulullah, afa na'rifu dzalika lahu? Ya Rasulullah, apa benar gitu? Kok kita tidak tahu tuh bahwa dia begitu, katanya. Kok kita tidak tahu betul, kata Rasulullah, fa'rifuhu lahu. Kenalah dia dalam tawadu'nya, ketahuilah dia. Kalau kamu tidak tahu, ketahuilah dia, kata Rasulullah. Dalam Musnad Ibnu Hambal dari Buraidah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha azza wa jalla yuhibbu min ashabi arba'ah. Akhbaruni annahu yuhibbuhum wa amaruni an uhibbuhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Allah azza wa jalla mencintai empat orang sahabatku, dan dia memberitahukan kepadaku bahwa ia mencintai mereka dan memerintahkan aku agar aku pun mencintai mereka. Qalu, bertanya para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, inna aliyan minhum wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi wal Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi. Ini dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam Musnad Ibnu Hambal juz yang ke-9 hadis nomor 23029. Dalam riwayat yang lain, ini dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dari Abdullah Ibn Mas'ud, man sarrahu ayyan zura ila syabihi Isa bin Maryam khalqan wa khuluqan falyanzur ila Abi Dzar. Siapa yang ingin melihat orang yang menyerupai Nabi Isa di dalam penampilan tubuhnya dan di dalam akhlaknya, hendaknya melihat Abu Dzar. Nah, sekarang mungkin saya berkata, karena kita tidak bisa melihat Abu Dzar, kalau ingin melihat, gimana ya? Karena yang kita lihat sekarang
Isa putra Maryam. Siapa yang ingin melihat wajah Abu Dzar sekarang ini, lihatlah wajah Isa putra Maryam. Pergilah ke gereja-gereja, rambutnya gondrong gitu. Dan pakaiannya sangat sederhana. Abu Dzar terkenal karena kezuhudannya. Dia orang yang sangat sederhana, sehingga ada orang yang menyebut Abu Dzar sebagai sufi yang pertama. Karena dia memakai pakaian yang kasar. Begitu kasarnya sehingga kalau kepanasan, pakaiannya itu menyebarkan bau yang tidak sedap. Karena dibuat dari bulu domba. Dulu yang pakai bulu domba itu hanya orang-orang miskin sih. Bulu domba itu dalam bahasa Arabnya suf. Yang pakai bulu domba itu disebut sufi karena pakai suf. Sekarang yang pakai suf itu pakai bulu domba orang kaya. Suf itu dalam bahasa Inggrisnya wool. Dan sufi adalah wuli itu. Orang yang memakai wool dalam pakaiannya. Itu beberapa hadis tentang Abu Dzar. Ada satu kejadian yang harus saya ceritakan tentang betapa setianya Abu Dzar. Dalam salah satu pertempuran, kendaraan Abu Dzar itu kudanya patah kakinya. Sehingga Abu Dzar terpaksa berjalan kaki sendirian. Dia tinggalkan kendaraannya. Dia berjalan kaki, Rasulullah sudah duluan. Dalam satu tempat perhentian, Rasulullah melihat dari jauh seperti sebuah ada titik kecil. Lalu Rasulullah berkata, "Kun Abu Dzar." Mudah-mudahan dia Abu Dzar. Rasulullah sangat mencintai Abu Dzar. Jadi beliau menunggu-nunggu kedatangan Abu Dzar itu, dan titik yang jauh itu beliau berkata, "Kun Abu Dzar, mudah-mudahan kamu itu hei, titik di kejauhan adalah Abu Dzar." Dan betul Abu Dzar datang tertatih-tatih, mulutnya sudah kering, kerontang, dan langkahnya sudah sangat gontai, terseok-seok dia. Dan begitu sampai di situ, dia tersungkur tidak jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kelelahan dan kehausan. Rasulullah waktu itu menyampaikan hadis ini yang terkenal. Ja'a wahdah, dia datang sendirian. Ya'ishu wahdah, dia akan hidup sendirian. Wa yamutu wahdah, dia akan meninggal sendirian. Wa yuhsyaru yaumal qiyamati wahdah, dan dia akan dihimpunkan nanti pada hari kiamat sendirian pula. Dihimpunkan sendirian. Yarhamullahu Abu Dzar, mudah-mudahan Allah menyayangi Abu Dzar. Dia datang sendirian, hidup sendirian, kan mati sendirian juga, dan dibangkitkan pada hari kiamat sendirian juga. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, termasuk dalam Al-Isbah juz ke-4 halaman 64 yang saya kutip tadi. Ketika dia sudah tersungkur di hadapan Nabi, Rasulullah memerintahkan, "Beri dia air minum, kasihan," kata, "udah kering kerontang." Itu Abu Dzar mengangkat pelana kudanya yang ada air itu. Dia angkat, "Saya bawa air itu ya Rasulullah." "Oh, kenapa tidak kamu minum?" kata Rasulullah. "Dalam perjalanan itu saya menempuh padang pasir dalam keadaan haus, tiba-tiba saya sampai kepada sebuah oase. Ketika saya mau minum, ada air yang sangat jernih di situ. Saya teringat engkau ya Rasulullah. Rasanya saya tidak layak untuk meminum air ini sebelum air ini mengenai bibirmu yang suci." Lalu dia isilah air itu. Dia tidak mau minum air itu sedikit pun sebelum Rasulullah memulainya. Maka karena itu setelah dia tersungkur, setelah Rasulullah minum air itu, barulah Abu Dzar melepaskan dahaganya. Itu kan kecintaan yang luar biasa itu. Dia rela mengorbankan dirinya hanya karena kecintaannya kepada Rasulullah. Nanti itu diulangi oleh salah seorang keluarga Nabi, Abul Fadl, pada waktu peristiwa Karbala. Ketika dia mengambil air dari sungai Furat, ketika dia mau minum, tidak jadi dia minum. Dia teringat di sana ada Imam Husain yang kehausan. Dia tidak mau minum sebelum Imam Husain meminumnya. Tapi seperti kita ketahui, kemudian tangannya ditetas pedang. Sampai dia tidak bisa lagi megang garibah air itu. Dia pegang dengan giginya. Tapi kemudian anak panah menusuk lehernya.
sampai air itu jatuh. Kemudian malah kantong airnya ditembaki dengan anak panah sampai airnya berjatuhan dan dia menangis. Menangis bukan karena kehilangan nyawanya, menangis bukan karena dia luka-luka, dia menangis karena dia tidak sanggup mengantarkan air itu kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kesetiaan yang luar biasa, itu kesetiaan yang abadi ditunjukkannya dengan pengorbanan. Kisah Abu Dzar dalam hal kejujurannya, dan kita sampailah sekarang kepada zaman Utsman ibn Affan. Kita kutip langsung dari kitab tarikh ini. Di zaman Utsman bin Affan, dia termasuk seorang kritikus yang sangat keras terhadap Utsman bin Affan. Waktu itu Utsman bin Affan berkata di hadapan sahabat-sahabat yang lain, "Aku ini khalifah ini, kalau aku punya keperluan, apa boleh aku ambil dari perbendaharaan negara ini, pinjam dulu?" Di situ ada seorang Yahudi namanya Ka'ab al-Akhbar. Kata Ka'ab, "Boleh saja wahai khalifah." Itu Abu Dzar meloncat dan memukul Yahudi itu dengan tongkatnya. Sampai Yahudi itu lari dan Abu Dzar mengejarnya sambil berkata, "Sejak kapan kamu hei Yahudi mengajari kami tentang agama?" Bayangkan Utsman sahabat Nabi minta fatwa kepada Yahudi yang baru masuk Islam. Kata Abu Dzar, "Sejak kapan kamu mengajari kami agama?" Lalu Utsman berkata, "Hei Abu Dzar, betapa seringnya kamu menyakiti aku." Kata Utsman. Kata Abu Dzar itu bagus. "Lebih baik aku memperoleh ridho Allah dengan kemarahan Utsman ketimbang diridhoi Utsman dengan kemarahan Tuhan." Jadi akhirnya Utsman tidak tahan dengan kritikan-kritikan Abu Dzar. Apalagi setelah Utsman menegakkan pemerintahannya atas dasar nepotisme. Keluarga-keluarga yang dekat dia kasih berbagai fasilitas. Di Madinah ada sebuah tempat untuk merumput ternak yang sejak zaman sebelum kedatangan Rasulullah tempat itu terbuka bagi setiap orang. Pada masa pemerintahan Utsman tempat itu diserahkan kepada Marwan bin Hakam dan semua binatang yang merumput di situ harus bayar pajak. Marwan bin Hakam juga termasuk kelompok orang yang pertama dalam Islam yang menetapkan pajak untuk merumputnya ternak. Dia juga mendapat gelar As-Sabiqun As-Sabiqun, orang yang pertama. Ada juga di dalam Islam itu orang yang pertama kali menyuap di dalam Islam. Awwalu man rasya fil Islam. Orang pertama kali menyuap dalam Islam. Tapi itu belum saya ceritakan. Tunggu pada pertemuan berikutnya. Ketika Utsman memberikan Marwan bin Hakam apa yang dia berikan, memberikan Haris bin Al-Hakam bin Abil As, saudaranya juga, 300 ribu dirham, memberikan Zaid bin Thabit Al-Ansori 100 ribu dirham, Abu Dzar berkata, "Bashiril kanizina bi adzabin alim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata tsumma la yunfiquna fi sabilillah, fabashirhum bi adzabin alim." Lalu Abu Dzar berteriak, "Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang menumpuk emas dan perak tentang azab pedih yang akan menimpa mereka." Lalu dia bacakan ayat Al-Quran. "Orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak kemudian tidak menginfakannya di jalan Allah, gembirakanlah dia dengan azab yang pedih." Disampaikan itu oleh Marwan bin Hakam kepada Utsman. Lalu Abu Dzar dipanggil. Utsman bin Affan menyuruh maulanya supaya Abu Dzar menghentikan omongannya. Faqala, lalu Abu Dzar berkata, "Ayyan hani Utsman an qira'ati kitabillah?" Apakah Utsman melarang aku untuk membaca kitab Allah? Karena tadi itu ayat Al-Quran. Dalam riwayat lain, "Sejak kapan," kata Utsman bin Affan, "melarang orang membaca kitab Allah?" "Fawallah la'in urdiyallaha bisakhati Utsman ahabu ilayya wa khairul min an uskhitallahu biridah." Demi Allah, sekiranya aku mendatangkan keriduan Allah dengan kemurkaan Utsman, itu lebih aku cintai daripada membuat Allah murka dengan keridhaan Utsman.
Lalu satu hari kata Utsman berkata, bolehkah seorang khalifah mengambil harta sebagai pinjaman, nanti kalau sudah ada dibayar kembali? Berkata Ka'ab al-Akhbar, la ba'sa bidzalik, tidak ada salahnya. Faqala Abu Dzar, ya ibnal yahudiyain, hei anak kedua orang Yahudi, memang bapaknya Yahudi, ibunya juga Yahudi, atu'allimuna dinana, kamu ajarin kami agama kami? Faqala Utsman, ma aktsaru adzaka li wa aula'aka bi ashabi, betapa seringnya kamu menyakiti aku, kata Utsman, dan membuat susah sahabat-sahabatku. Lalu Utsman akhirnya mengusir dia ke Syam, sekarang Suriah, untuk berada di bawah kekuasaan Muawiyah yang waktu itu jadi gubernur di sana. Tapi dia masih juga suka duduk di masjid, dan yang sering diulang-ulanginya adalah ayat tadi itu, alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Bahkan dia sering datang ke pasar. Di pasar itu dia berteriak, orang-orang berkumpul. Karena Abu Dzar itu penampilannya tadi seperti Yesus. Pakaiannya sederhana, pakai baju bulu, kadang-kadang tidak pakai sendal. Dan ngomongnya tidak ada basa-basinya. Lalu dia berbicara, kata Abu Dzar, ada orang datang juga, orang miskin kayak dia, dan dia dikelilingi orang miskin. Sampai ada seorang penulis Mesir menyebut bahwa komunis pertama di dalam Islam adalah Abu Dzar. Awalu komunisti fil Islam wa Abu Dzar. Komunis yang pertama. Ada yang menyebut sosialis yang pertama itu Abu Dzar. Karena dia menyenangi fakir miskin itu. Dan di situ di Suriah, di bawah kekuasaan Muawiyah, dia memprovokasi orang-orang itu. Tapi sebelum provokasi dia itu, dia punya sahabat dulu di zaman Rasulullah, namanya Abu Darda. Kalian juga tahu kan siapa Abu Darda. Abu Darda itu ikut Muawiyah. Akhirnya dia bangun rumah besar sekali. Ketika Abu Darda datang ke Suriah, Abu Darda menyambutnya, itu kan, itu kawan lama sih. Begitu Abu Darda datang, dia mau memeluk Abu Dzar, kan biasa cium pipi kiri, cium pipi kanan, memeluk, tapi Abu Dzar menolaknya. Demi Allah, jangan sentuh aku sejak engkau menjadi pegawai pemerintah. Lalu ketika dia melihat, ini rumah siapa ini? Ada Abu Dzar di situ. Kata Abu Dzar, ini rumah yang sedang aku bangun. Lalu Abu Dzar berkata, hamalatal ajra ala a'naqir rijal. Kamu tumpukan batu bata di atas kuduknya orang lain. Kamu bangun rumah yang megah itu di atas penderitaan orang banyak, kata dia. Ketika dia datang kepada Muawiyah dan melihat Muawiyah juga membangun istana hijau yang lebih gemerlap lagi, dia datangi Muawiyah. Kalau untuk membangun rumah ini kamu ambil dari hartanya kaum muslimin, kamu berkhianat. Dan kalau kamu ambil itu dari hartamu sendiri, kamu sudah berbuat berlebih-lebihan. Dan itu setiap pagi dia selalu lewat pintu rumah Muawiyah itu. Itu juga pembicaraan tadi itu karena dia dipanggil. Dia teriak-teriak di depan pintu istananya Muawiyah itu. Orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, gembirakan dia dengan azab yang pedih. Lalu Muawiyah memanggilnya. Tapi karena dia sahabat, Abu Dzar itu memang sahabat Rasulullah dan memang berwibawa. Muawiyah juga rada takut sih kalau berhadapan-hadapan. Waktu itulah Abu Dzar berkata, kalau ini kamu bangun dari harta rakyat, kamu berkhianat kepada mereka. Dan kalau kamu bangun ini di harta kamu sendiri, kamu berbuat israf, berlebih-lebihan, tabzir. Itu kata Anton Medan. Dia ditanya, kata di televisi, kamu mau jadi presiden enggak? Enggak, kata, enggak mau jadi presiden. Kalau kamu jadi presiden, apa sih yang akan kamu lakukan? Ya karena ini kalau, karena saya jawab aja. Kalau saya jadi presiden, saya akan bebaskan seluruh napi dari penjara itu. Di samping dia ada dirjen dari lembaga pemasyarakatan dari Jakarta. Loh, kita kehilangan pekerjaan, kalau gitu. Kata. Kalau seluruh penjara dikosongkan. Nggak ada pak, nggak usah khawatir. Karena setelah itu saya masukkan ke situ 90% pejabat di negeri ini.
sejak lurah sampai ke atas, itu penjara Bapak akan kebanjiran